ucapan syukur alhamdulillah, doa saya terkabul. Mudah-mudahan pelaku itu ketangkap hidup-hidup. Ternyata setelah nggak lama saya kemarin bincang-bincang sama Pak Kapolres, malam sorenya itu malamnya ketangkap katanya. Tapi saya masih nggak percaya kalau belum ada kabar dari Pak Kapolres gitu. Ya alhamdulillah udah ada kabar katanya gitu. Semua pada cerita, yang mudah-mudahan pelaku dihukum yang seberat-beratnya lah. Amin. Gitu. Karena nyawa anak saya itu nggak tergantikan lagi.